Kita akan buat juga challenge iaitu makan fries Richies pedas versus ayam fireflying Richies pedas versus burger Richies pedas. Yes. Okay, kita tengok ayam kita. 1, 2, 3. Tada! Tada! Guys. Ooh. Sebab lapar. Panas, sedap lah panas. Kau pernah pakai tak? Hi guys! Welcome back to T-Dot Channel! Alright guys! Kejap! Aku tak ada lipstick. Alah, tak payah. Kita punya Richies ni je lagi akan menyerahkan bibir kau. Yes! Soalnya kita dah buat konten. Tak pernah benda pula. Pana kata kau, Cah, bibir pucat sangat tu. Sebab ayah boleh pucat. Okay, faham. Memang ramai sebenarnya yang macam nak kita review makanan Richies. Richies. Ini makanan berani Indonesia cuba? Kan? Betul. Kita orang tak pernah sikit pun ambil tahu pasal Richies ni. Sampailah Ica tengok sini menu dia, patutlah korang suruh try. Sampai level 5 weh. Pedas level 5. So kita macam okay, jom buat. Let's do it. So hari ni apa kita akan buat? Kita takkan review biasa je. Kita akan buat juga challenge iaitu makan fries Richies pedas versus ayam fireflying Richies pedas versus burger Richies pedas. Yes. Level 5. Semua level 5 Yes. Kita orang macam biasalah, kita orang mana nak benda biasa-biasa, takkan ambil 1-2 babe. Cara juga tengok review orang cakap, kalau kata jenis yang makan kuat pedas, nombor 5 tu memang boleh tahan pedas. Maksudnya pedas dia, orang kuat pedas pun tak boleh makan. Tapi tak apa, kita sambut apa ni, sambut cabaran. Sambut cabaran. Kita buat. Cina pantang menyerah. Hantar. Level 5. So masuk. Okay. Tiba-tiba kita nak cabut undi. Rancat lah. Cabut undi. Mari kita undi. Okay lah. Minta-minta saya dapat ayam. Selalunya yang kecil ni tulisan kecil ayam. Selalu yang besar ni ayam. With rice! Chicken! Siapa yang best? Apa beza chicken dengan ayam? Kakak, ni burger, ni burger. Siapa cakap burger dalam bahasa Inggeris? Chicken! Aku tak tahu, aku dah set dah chicken tu ayam. Mana dia cikgu ajar chicken tu burger? Burger! Chicken sudah ada latihan. Chicken! Bodoh hati kau tu! Kau ikut kata hati tua apa? Kau orang tua-tua dah cakap, jangan ikut kata hati. Nanti makan diri. Lelaki barang. Kita dah set kan kalau otak kita nak makan ayam. Saya tak tahu, saya tak tahu chicken. Cakaplah yang tu, ayam sebenarnya burger. Saya setuju. Kau dah buat best-best. Burger pun best juga. Kalau kau sebut chicken tu, mungkin kau dapat tu. Burger pun best juga. Kalau kau sebut chicken, mungkin kau dapat. Awak makanlah fries yang dah macam roti tu. Ayam versus chicken. Kau dapat chicken. Aku dapat ayam. Aku sebut ayam tadi. Benci masuk. Fries! Okay, so fries. Saya dapat ayam, guys. Sebelum tuju. Maknanya, badan nak macam burger. Dia macam fries. Saya? Macam ayam? Tak payah cakap mak ayam. Okay, jom kita rasa dulu. Oh, by the way, kita tengok ayam kita. 1, 2, 3. Tada! Tada! Guys, jangan cakap ini sebab diorang bungkus bawa Foodpanda lah apa. Echa memang minta tolong Mak Suan beli dekat dia punya kedai sendiri sebab tengok review diorang kata kotak dia lembek. Okay, macam-macam. Okay lah. Betul lah. Foodpanda kerap kot bawa lembek. Tapi memang dia punya ni lembek, guys. Lembek. KFC punya ni pun kerap. Kau pegang? Kau pegang. Lembek. Lembek.
sedapat daging ni, saya tegakkan balik. Kau sebab masuk. Maksud kata dia dah menjaga dengan sebaik. Even make ni KFC walaupun panas macam mana pun dia akan stick dengan bentuk dia tu. Come on, Richie's Factory. Awak takkan tak nak update. Mungkin dia menggunakan bahan-bahan yang boleh di kita semua. Dia guna kotak dia. Mungkin lah. Supaya sedang juga Richie's Factory kumbah. Richie's Factory menggunakan barang-barang yang boleh di refactory. Yes. Setuju. Berani cuba. Let's go. Orang yang buka dapat ayam buka ayam. Dah. Gelapnya. Eh, gelapnya. Besarnya weh. Ayam dah kira kau macam drumet winget tu. Kan? Tapi betul ke pedas? Macam tak pedas tu. Sos tu. Oh, yang itu. Eh, ini untuk burger. Ini untuk fries. Dah, dia tak ada dah dapat ni. Cuma ni je salah. Ini add on. So, ambil lah piring ke apa ke. Kenapa? Aku tak dapat benda tau. Mak tu tak fokus guys. Ini dah masalah masuk. Kan dah salah tulis. Lepas tu, tak fokus. Kau kata review dulu ayam baru challenge. Ini lain lelaki, Baran. Saya dah cakap dah, Abri Azhar adalah seorang yang Baran. Zarul. Besarlah puha ayam dia. Untungnya Isha dapat ayam. Apa ni? Semua Baran-Baran juga makan pedas. Kan? Isha yang suruh. Teruslah, tak dapat ayam. Sudah bukan. Kenapa tak boleh? Barat? Barat tak. Kau lahir tahun ayam. Patutnya kena buat based on lahir tahun apa. Tapi kalau aku tahu monyet, aku boleh makan monyet. Sekejap, saya nak ketepikan untuk challenge dulu boleh? Saya tahu burger. Saya tahu nak layak. Tentu merah. Tapi kalau Encik tahu babi ke? I'm a barbie. You're a barbie. Yang nak buat challenge berapa banyak? 3. Okay, kita rasa dulu. Serap perap. Betapa pedasnya kata level 5 eh. Okay. Rasa dulu. Ambil okay. Tu. Alah. Favorite aku yang tu. Mestilah aku ambil ni. Kau dah dapat chicken? Kau dapat? Haa. Bismillahirrahmanirrahim. Haa. Kau dapat chicken? Makan pupus lagi. Pedas tak? Bismillah. Bismillah. Pedas. Eh, oh. Kan 1, 2, 3. Sabar eh. Oh, dia datang weh, dia datang. 1, 2, 3. Pedas. Weh, pedas weh. Awal-awal dia macam sedap. Lepas tu? Tak sampai dah pedas dia sebab baby. Bukan, tak rasa sedap. Lambat. Dia rupanya dapat yang gelap. Saya punya je macam tak sampai sangat. Sebab kat sini macam ada kering. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lemah lah. Dah habis eh. Pedas dulu. Pedas ke? Okay. Dia pijuk kat lidah. Tapi sedap. Tapi sedap. Nak tak aku cakap something? Ingat tak KFC yang kau prank aku pakai ghost paper? Lebih kurang kan? Aku macam pernah rasa lah benda ni. Sebab tu bila aku makan aku macam dia sedap tapi pedas dia belum tahap yang sebab saya dah makan yang KFC dengan ghost paper tu yang kau prank aku tu lagi pedas. Tapi tahu kau kata saya dah makan banyak lagi. Sebab ni saya makan yang sikit-sikit, yang kecil. Sekejap, saya gerakkan. Terima kasih Amri. Eh, pedas weh. Tapi tu tak ada pedas sangat. Dia macam pijuk kat lidah sekejap. Lepas tu dah hilang. Tapi sedap, serius. Sedap. Patutlah Richard sini popular dekat Indonesia. Sedapnya burger. So, kau bayangkan macam mana sedapnya burger tu? Ramai yang kata. Ramai kata. Kalau pergi Indo, kena try. Yang mungkin yang kat sana punya lagi pedas kot. Kena try Richard ni. Oh, cheese ni maksudnya apa? Kena meletak cheese sekali? Tapi sebab dia beri cheese. Betul. Sebab nama dia beri cheese. Kalau letak cheese, hilanglah pedasnya. Itulah tu. Sepatutnya time rasa kena review. So, kena rasa ni pula.
Padahal tak kenyang. Boleh, boleh juga. Kena rasa lagi lah. Kita tak sampai lah. Tak, tak. Awak rasa kentang je. Betul lah. Dah makan saja sebab banyak pedas. Kan? Okay. Dia makan banyak. Apa cakap? Sebenarnya ni level ni. Maksudnya bila Echal saya sedu maksudnya apa? Pedas. Kita beri jujur baik. Haa, so untuk 10 markah, saya yang tak makan pedas ni, saya boleh bagi 8. Dia pedas yang sedap. Ya. Saya bagi 10 per 10 sebab saya suka. Saya 9 saya nak try nanti kepala panas. Saya 9.5 per 10 sebab yang 0.5 tu sebab salah sendiri lah, makanan sejuk. Bersedap. Sedap ni je. Macam masa nak pergi makan kat sana je. Challenge time! Let's do this! Kau ambil duduk masing-masing punya nak. Weh, apa ni? Hey guys, saya akan buka dulu burger ni. Tada! Terus manis. Untuk saya akan letakkan lagi sos dia. Serius lah? Supaya dia akan lebih pedas. Sedapnya roti yang lebih pegang. Kenapa saya tak pernah teringin aku yang lebih pegang? Tadi macam telan-telan ni. Sebab lapar kan? Sedap lah, Pana. Kau pernah pakai tak? Tak pernah sedap, Pana. Serius. Kenapa tak beli lebih? Tak. Aku dah cakap dah dengan dia, Pana. Beli kau punya sekali. Hop. Ini daging lah. Memang meledak. Baru gila kau, Sarul. Sos ni level 5 tau. Dia banyak macam ni ke? Bukan. Sebenarnya dia dah ada. Pedas gila. Sebenarnya dah ada. Aku pun pelik kenapa kau tambah. Kenapa? Makanlah kau. Add on gila. Dia dah, dah siap. Dia dah datang. Baru lagi kau masuk. Tu balasannya. Jangan barang aku. Ambil kau. Orang barang memang sesama macam ini. Okey, aku dah disebabkan dia tuang, korang pun kan tuang juga. Wow. Yes. Tuang lah. Apa pula kena ikut Zarul? Tak apa lah kena mengena. Ini challenge Zarul. Dan dia silap pada muka dia. No. Baru cabarannya. Don't drive at home. Saya punya dah level 5 tau. Dia 5 lagi. Ini dah jadi 10. You ke? Kenapa? Saya yang itu nuklear, awak tambah level 5 pasal awak kasi saya. Ini bukan nuklear lagi dah. Habis? Ini bumi boleh terbakar. Ini boleh bumi boleh terbakar, meh. Awak nak pegang sebab pedas kan? Bukan ke mata aku. Ini dia bersatu yang dia. Dia tambah level 5. Memang. Lepas tu, Amri, cara makan dia kau kena tutup, kau kena shake. Gunung berapa? Apa nama? Baru datang. Volcano. Volcano konsepnya. Shake. Saya nak cepat, saya makan dua sekali. Wow, sir. Saya nak cepat, saya makan dua juga. Saya akan cepat, saya makan tiga-tiga. Ayam makan lambat. Roti nak roti. Hey. Sebab ayam ada tulang. Satu. Hey, lidah kau tak bertulang? Alright guys, so sebelum start challenge, jangan lupa korang tekan dulu butang subscribe dekat bawah tu. Lepas tu jangan lupa ni lah. Korang tekan button loceng ni. And then notification and korang tekan all. Yes, barulah korang akan dapat semua video-video baru Ciki dan channel. Kalau tak, tak masuk timeline korang, dek. Sebab tu ramai yang kata, lama tak buat video. Lama tak perasan video. So, itulah penyebabnya. Okay dah guys, sambung video. Aku tunggu pula. Kenapa, Bing? Lagi pedang. Boleh cecah dengan ni sikit? Nak rasa? Tak boleh. Rasa ke? Macam nak makan dia lah. Kena tangan ke? Maksud, rasa ke pakai garfu lah. Maksud garfu lah tu. Sebab dia dah melekat-lekat. Rumah ni mana garfu? Ada lah. Ni kau pegang berdeh lah kan ni. Sedap je dolar. Ayam. Plastik dia bagi saya. Yes. Kenapa tak bagi sebesar? Sebab awak pun pakai plastik tu. Langsung tak boleh kucuk waktu. Jangan. Ya Allah, weh. Boleh lah. Patah terus. Kenapa masuk? Boleh. Memang dah hancur dia punya fries dia. Tak makan, awak tak makan lagi? Ya. Ini kena sudu ni, memang tak ini. Ha.
Saya rasa saya macam tengah enjoy makan lah. Saya pedas. Aku terbayang kau makan pada panas macam mana. Bila pedas kau ni? Weh, masalahnya aku bukan satu tau. Dia belum makan banyak buah sepeda tu guys. Kalau kau tak letak sos ni, tak ada pedas macam ni. Maaflah pada aku. Aku tak expect yang korang kena buat macam daku. Kesian roti. Amir okey ke? Okey. Tapi banyak juga beri makan. Okey. Amir nanti peluk kau terluka. Satu Amir. Eh, kenyang tu. Oi, burger dia lagi pedas lah sebab dah serap dekat sos. Satu lagi. Buat aku pedih lah. Ini apa ni? Dia mengetik bibir aku ni. Ha? Ini apa? Selalunya Irsyad akan makan kulit ayam tapi kali ni Irsyad takkan makan. Pedas lho. Kenapa? Cikgu doktor suka tengok. Kami terseksa. Kami terseksa. Sebenarnya, guys. Terima kasih sebab suka kami try makanan ni. Sedap. Tapi terima kasih juga. Sebab kami makan belakang ni. Kami tak mampu rasanya. Kau jumpa menggigil pada kaki. Amir tinggal lah. Nak ayam? Ya Allah. Amir ingat ke air? Aku confused lah kat hidung aku ni. Ini bukan makan. Ini bukan makan fried. Ini makan sos. Oi, migraine ni. Tulang. Ayah ya, misi. Aku cubit, aku tak cubit. Aku just tarik kat tulang saja. Benda ni pedas yang sedap. Tapi bila banyak macam ni. Tapi daging dia sedap lah. Nak rasa? Tak masak je ni. Tak masak lah. Dah habis ke? Habis makan roti boleh lah. Jom satu lagi. Saya boleh bila lala. Mana air? Ayam ni dah banyak. Saya tengok ini saja. Guys, ayam ni dah banyak serap kuah guys. Saya tak boleh. Ni sebab tu saya makan lah. Sebab dia serap kuah. Macam punya perut dah pedih lah. Zarul, selalunya aku ngalah. Aku tak bagi. Tapi kali ni aku ngalah. No! Ana! Ini pula cukup pedas untuk saya. Last bite! Macam tak boleh guys. Macam asalin dia. Sorry macam makan cheese. Habis! Sedap cheese dia. Betul tak tipu pedas? Tadi lagi.
jantung. Jantung. Kau perasan tak? Tak. Kau perasan tak? Sosji, lagi pedas. Betul. Ke Maksum pergi kita lagi? Maksum? Baik kau ingin. Kau bertukar kan dalam bekas kau tukar. Takkan betul, Sfana. Takkanlah pedas macam ini. Makan ayam tak pedas, letak sos tiba-tiba pedas. Kau tak gos paper lagi. Stay tuned. Tengok full video, okey? Takkanlah Richie sembunyi macam ni. Orang tak boleh makan lah kalau sos dia pedas. Tapi sedap. Sos-sos saja. Saya akan bagi lagi. Dia macam ada tambah-tambah Carolina macam tu. Sebab kita orang lebih letak dia punya topping tu banyak. Maksudnya yang tapi lebih-lebih ni tu tak banyak. Kalau tak sikit-sikit, dia just nice. Jadi jual korang jangan takut nak makan. Tak guys, tapi ayam dia sebelum Zaru letak sos ni sedap. Yes. Memang sedap. Sos dia sebenarnya ada tambah hype ni. Tambah hype? Tambah hype. Tak ada? Tiada. Kita bila dah kena prank, kita sekarang ni dah macam sekarang dah tak tahu dah challenge ke prank. Sebab Maksum ni daripada dia buat challenge, dia buat prank. Betul. So guys, pemenangnya ialah Amri. Saya nak Maksum yang nang. Saya Maksum yang nang. Pemenangnya adalah Popeye. Kenapa Popeye? Tak tahu, kata dia je Popeye. Bodoh lah, Popeye botak tau. Malah tidak macam ni. Bang! Kenapa Rindu! Malah dia yang kata bosan benda tu. Dia pergi boleh bagi. Aku rasa kan, lepas ni kan, siapa menang apa-apa challenge dapat RM50. Haa. Setuju tak? RM1,000 lah. RM50 dah lah kita-kita kan. Kan orang luar RM1,000 lah. Kau lap pula kau sebelum aku tambah kau. Sampai ke dahi pula kau punya sos. Tisu tak? So guys, jangan lupa follow Instagram kita. So guys, korang boleh try Richie's ni memang sangat sedap. Tapi jangan letak sos banyak macam tu. Tak. Tapi ayam dia kalau letak-letak sos ni sedap. Serius. Wasabi? Tak ada maknanya. Macam mana Zaru buat prank hari tu sedap dia macam gitu. Tapi bila dah letak sos ni sos level 5. Betul. Sos level 5 ni yang buatkan dia pedas terbakar. Ya. Tapi ayam dia sedap guys. Betul. So guys, jangan lupa. Sedap kalau panas. Jangan lupa follow Instagram kita semua di bawah. Perkoyang ada kekuatan menarik ataupun idea-idea menarik, korang boleh tag kita orang ataupun mention dekat bawah ni. Dan jangan lupa tekan button subscribe. And jangan lupa untuk klik alarm button untuk dapatkan notification video-video baru kami. Dan juga klik button all untuk dapat semua update-update pasal video baru kami. Betul tu. Pada korang yang masih lagi belum nak tisu, pada korang yang masih lagi belum subscribe, korang boleh tekan button merah ni dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye guys.